Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para supporter mania. Baik-baik saja bukan? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ian Mamduh Masyhur Bukhari, disingkat Imam Masduh. Nama ini bukan sembarang nama. Imam berarti pemimpin, Masduh berarti terlambat. Imam Masduh berarti apa ya? Penasaran. Walaupun saya ini terlambat, yang penting saya tidak datang duluan. Di sini saya ingin bercerita teman-temanku. Tempo hari saya ditelepon oleh seorang mahasiswi. Dia adalah Hana, mahasiswi UI. Jangan pikiran yang aneh-aneh. Hana adalah mahasiswi UI, Universitas ITB. Saat itu Hana bercerita kepada saya, dia gagal fokus dalam belajar. Serius bukan? Setelah diselidiki, dianalisis dengan metode kalkulasi, improvisasi, interpolasi, hingga mobilisasi, ditemukan bahwa penyebabnya adalah kedua tetangganya. Tetangga yang pertama setiap hari senam terus, gak ada capek-capeknya, gak peduli siang, malam, panas atau penghujan, senam terus. Unit kesehatan jasmani. Satunya main musik luar biasa keras, unit karaoke spesialisasi ultrasonik. Pada saat itu saya diam-diamkan. Sabar deh, sabar sayang, sabar Hana. Saya sabar-sabarkan dia, saya diam-diamkan karena saya nggak mampu mendiamkan sudut tangannya itu. Masalah tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Ana juga bercerita bahwa harga sembako naik, 5 hari lagi harga BBM naik, bahkan nasi kekambing. Ya, itulah kenapa tiket main gede juga naik. Tepuk tangan bangga gede. Saudara-saudara, Hana adalah sebagian kecil dari rakyat Indonesia.
walaupun masih lebih besar dari kemungkinan mendapatkan silver beres. Saya menilai pemerintah tidak serius menangani permasalahan Hana. Oleh karena itu, berbekal tekad yang kuat dan juga dukungan 5 juta follower saya, 10% kalangan teknokrat, 20% kalangan pejabat, dan 70% penjual obat kuat, saya memutuskan untuk maju menjadi Presiden Republik Indonesia. Mohon Anda-Anda tidak meragukan pengalaman saya di dunia politik. 10 tahun saya telah menjadi kepala daerah. Saya pernah menjadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, hingga ketua pengajian ibu-ibu rumah tangga. Saya berhasil membawa daerah saya maju. Mantap jiwa. Apakah Anda-Anda semua tahu bagaimana saya bekerja? Tahu nggak? Saya minta tolong staf-staf saya. Staf pertama saya yang bantu adalah STAY. Staf Teknologi, Edukasi, dan Inovasi. Staf ini adalah staf saya yang paling hebat. Seleksinya paling ketat. Paling ketat, seketat lagi macan tutul. Staf saya kedua yang membantu saya adalah SABPK. Staf acara pesta penampilan dan karya. Tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan hiburan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bikin video, foto, dan lain-lain. Staf saya yang ketiga adalah staf industri tapi hutan. Saya sangat fokus untuk menumbuhkan sumber-sumber makanan alami yang sehat. Karena saya tidak lagi ingin mendengar ada kasus keracunan di negeri saya. Staf saya yang terakhir adalah staf saya yang sangat kaya. Staf ini yang membiayai semua aktivitas-aktivitas kerja saya. SBM. Staf berjuis mamah-mamah muda. Berkat kerjasama yang baik antara saya dan staf-staf saya, saya berhasil menorehkan prestasi yang fantastis, bombastis, and drastis. Saya telah berhasil menata ulang moda transportasi darat. Saya menjadikan semua kendaraan menjadi super cepat, secepat yang lala pesta rakyat. Membuat pasukan perang khusus. Pasukan ini sangat kuat. Latihannya setiap malam. Tidak peduli langit hujan ataupun tidak. Saya namai mereka masyarakat berani, waspada, dan ganas. Teman-temanku, calon orang-orang hebat, saya adalah calon presiden nomor urut 1.
apabila suatu negeri dipimpin oleh orang-orang yang loyo dan tidak tanggap terhadap perubahan zaman, maka kita tunggu saja saat-saat kehancurannya. Keren kan? Oleh karena itu, mari kita bersatu padu bagaikan sepatu pada rak sepatu. Saya kilat kuning dari di situ, yang juga sering dijuluki kuda putih agak abu-abu. Hitam di taman, kecoklat-coklatan merah marun, gampangnya kuda hitam gitu aja. Saya kuda hitam dari di situ, siap untuk memimpin perubahan itu. Terima kasih. I love you. I love you. I love you. Baik dari suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, kadang kendaraan roda dua, dan hubungan agamis yang kini tampil semakin dari golongan-golongan pebisnis yang nampak semakin bordwis, dan dari golongan-golongan akademis yang semakin apatis dan apatis. Tapi sayang, IPK sampai ini. Ada pun yang aktivis gagal membedakan mana pemimpin negara, mana pemain sepak bola. Oh ya, lupakan semua perbedaan yang ada. Mari kita satukan tekad bersama-sama menuju puncak gemilang cahaya. Ini pakai mic cocok buat tadi. Saudara-saudaraku sebangsa dan sekitarnya, seperti yang kita ketahui, kita tengah melaksanakan pemilu yang ke 2. Kesalahan teknis itu disengaja. Yang ke 15. Untuk itu kita harus pandai-pandai memilih seorang pemimpin. Pemimpin yang mengerti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik sosial media. Pemimpin yang tulus berbakti kepada negeri, bukan asik pamer di Instastory. Pemimpin yang tangkas, cerdas, mempunyai kredibilitas, dan punya IPK 3,5 ke atas. Bukan pemimpin yang pandai berorasi, malang-malang Tulungagung, rawe-rawe rantas. Wah, kebalik. Rawe-rawe rantas, malang-malang Tulungagung, berapi-api bagai rokok mati nyawa sendiri. Untuk itu saya
Profesor Insinyur Dr. Renata D. Koko Haji Samsu Kresno Sutekno atau kalian kenal Ji Samsu. Seorang petahana idaman janda dan mamah-mamah muda, mempunyai tekad bulat, sebulat tahu bulat, dan bulat sebulat. Kepalan tangan saya. Semangat 45 dan tekad 3 roda, dengan modal kesuksesan saya di kepemimpinan periode sebelumnya, seperti yang kalian ketahui rakyat-rakyatku, saya sudah berhasil meningkatkan swasembada pangan yang dulu sebelum saya menjabat itu hanya kecil, sekecil bakteri. Namun setelah saya menjabat, swasembada pangan menjadi besar, sebesar ibunya bakteri. Selain itu, saya berhasil mengurangi pengangguran dengan kesuksesan program pelatihan kerajinan tangan seperti menganyam, menggambar, mencopet, dan main Dota. Di bidang pendidikan, saya berhasil meningkatkan minat baca di masyarakat-masyarakat saya, terutama baca Tamblyn dan lain sebagainya. Selanjutnya di bidang infrastruktur, saya berhasil membangun tol yang menghubungkan Sunter Depok Bandung dan Cilengi, atau yang kalian kenal dengan Tercipok Banjir. Untuk mensukseskan pemilihan saya akan memberikan program-program lain yang tak kalah spektakuler, ekstrakurikuler, dan ler-ler yang lain. Pertama adalah kembali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, saya akan membangun tol yang menghubungkan Lumajang, Gresik, Bogor, Tasik, yang nantinya akan disingkat menjadi LJB Tasik. Mata saya berkunang-kunang, contekannya nggak kelihatan. Oh iya, jika kalian di sini pada resah dan ingin bertanya, Pak, kenapa kok membangun tol terus? Padahal itu hanya bisa dinikmati oleh yang punya mobil. Kita ini mengirim barang-barang logistik dengan truk kontainer
bukan tas backpacker. Proyek saya selanjutnya adalah untuk menanggulangi penyebaran hoax dan berita fitnah. Saya akan membatasi pergerakan media dengan menciptakan satuan yang saya beri nama Cyber Army dan Keamanan Media, atau nanti disingkat SAKEM. Untuk itu, saudara-saudaraku sebangsa tapi tak sekandungan, mari dukung saya nomor urut 2 dan jangan salah angka, karena 2 lebih 1 karena 2 sudah karena 2 gardu somai itu aku untuk kamu dan Indonesiaku. Rasa sudah jauh dan lelah, tapi nyatanya hanya di situ-situ saja. Mengentaskan kemiskinan jauh lebih susah dari menemui forum di himpunan. Isu SARA dan perpecahan masih menjadi ketakutan tersendiri, lebih serang dari uang bidik misi yang telah turun lagi. Memberantas korupsi tidak semudah dapat A di Mufiki setelah mengulang 3 kali. Tapi malam ini cerita akan berbeda. 2 orang putra bangsa akan hadir dan berdialektika, menyuarakan asa, menyuarakan rasa. Karena kita tidak ingin satu Nusa saling maksa, satu bangsa tak memaksa. Saya
Tuan mata, tuan rumah, mata-mata. Yang dapat bendera merah silakan diajukan. Yang dapat bendera biru silakan diajukan. Oke, turunkan, turunkan. Terima kasih. Malam ini mata-mata akan menjadi tuan rumah dari debat calon presiden tahun 2049. Seperti yang kita ketahui, terdapat 2 orang putra bangsa yang mencalonkan diri. Tanpa perlu berlama-lama, saya akan panggilkan calon yang pertama. Calon yang pertama. Calon ini adalah calon muda. Beda dan insya Allah berbahaya. Calon ini adalah calon yang malang melintang di dunia pencalonan. 3 kali dicalonkan, 3 kali kalah, belum menang-menang. Kita sambut, udah hitam dari di situ. Imam Mas. Membutuhkan lapangan pembuktian seberapa mematikan pemaksaan atas nama kedaulatan yang berbagi masa depan dengan Machiavelli dalam merancang peradaban. Yo, UMP. Bagi masing-masing calon untuk menyapa pendengarnya. Ya, silakan dari Bapak Imam terlebih dahulu.
Assalamualaikum, makmum makmumku. Ikut-ikutan. Daripada kita mendengarkan orang-orang yang sudah tua. Gagal. Lebih baik kita lantunkan gel-gel kita bersama. Semua kalau ikuti saya nanti. Kita mulai. Nomor satu tututututu. Nomor satu tututututu. Nomor satu tututututu. Nomor satu. Di situ. Di situ. Di situ. Di situ. Di situ. Lebih keras lagi. I love you. I love you. You 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 you. I love you. You 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 you. I love you. You 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 you. I love you. Duh, gak keras ini. Yaudah, kita aja. Terima kasih. Biasa, Pak Imam. Saya langsung berasa 5 tahun lebih muda. Oke, selanjutnya Pak G. Silakan Pak G. Selamat malam pencinta G. Samsu. Tadi kalian yang disuruh nyanyi, biarkan saya saja yang nyanyi. Namaku Samsu, rumah real estate, mobilku banyak, banyak rodanya. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas galanya. Toko papan atas, atas galanya. Terima gaji, terima gaji. Apakah sudah selesai, Bapak? Sudah, saya jawab. Saya berpikir ya, sekarang. Jadi, pada malam hari ini, kita akan mengadakan debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2049. Sebelum mulai, izinkan saya membacakan peraturannya terlebih dahulu. Peraturan nomor 1. Dilarang mendebat atau menyanggah moderator. Ingat, ini debat capres, bukan debat moderator. Bisa dibagi, Pak? Bisa. Oke. Peraturan yang kedua. Debat ini akan terbagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama adalah tahap pertanyaan biasa atau TPB. Sesi yang kedua adalah sesi wawasan seputar Nusantara atau swasta. Di tengah-tengah dua sesi itu nanti akan kita sediakan sesi interaktif untuk penonton di rumah. Peraturan yang ketiga, bagi penonton yang ingin bertanya kepada kedua calon presiden, penonton yang ada di studio, sebaiknya jangan. Kamu gak akan kuat. Pilihan versi dewasa. Oh ya, jadi sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan, Pak. Jadi di video saya tadi yang suaranya gak seberapa kedengaran tuh, ada satu sosok yang menemani saya, Pak. Siapakah gerangan? Ini adalah asisten saya, Pak. Asisten saya yang paling setia. Dek, 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 sini dek. Sudah cukup deh. Oke, bisa dilihat di sini dagingnya adalah stand saya paling setia, Pak. Memang wajahnya ini datar seperti ini karena bapaknya BP. Jadi wajah dia ini datar seperti ini. Seperti itu. Jadi mohon dipimpin doanya deh sebelum kita mulai. Hadirin-hadirin sekalian, sebelum kita mulai debat kali ini, mari kita mulai dengan doa sesuai keyakinan dan ketepatan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, okay,
Astagfirullahaladzim. Tenang nomor satu, nanti ada doa susulan. Deki, Deki, Deki. Ini tuh dua calon presiden, kamu gak boleh gitu. Sekarang minta maaf. Sudah, saya minta maaf. Saya minta maaf. Maafin ya. Sini deh, sini deh. Sini, sini, sini. Eh, panggil, panggil. Ada balar. Siapa yang nyuruh kamu kayak gitu? Jangan begitu. Oke. Oke, Deki. Jadi kita akan masuk ke sesi pertama yaitu TPB, tahap pertanyaan biasa. TPB ini akan dibagi pada 4 subtema. 4 subtema ini akan diundi secara acak kepada dua calon yang ada di sini. Masing-masing akan mendapatkan dua. Undian akan dilakukan oleh Deki. Ya, silakan, Dek. Tuh, itu gorengan apa undian, Dek? Iya, Dek. Tidak dilihat dari bungkusnya. Silakan kandidat nomor 1. Kamu bisa dijemput ya? Ya. Sudah, terima kasih. Kandidat nomor 2. Samsung. Ya cepat dong. Baunya gorengan. Oke. Itu udah dikasih semua dua-duanya nih. Alhamdulillah udah ya. Belum, ini ada 2. Gimana kamu? Ya udah. Ini saya kasih sekarang. Terima kasih. Dan kandidat Samsul lagi nih, yang tadi bermasalah nih. Oke, udah, tugas kamu udah selesai, sekarang balik belakang. Karirnya cukup singkat. Gila. Udah. Tahun depan masih ada main gede. Masih ngeyel. Udah. Cari apa kamu? Ya betul nih, Kak. Semoga karir dia di TV lebih panjang daripada karirnya di panggung main gede. Mencapai 8 tahun. Oke. Jadi bisa dilihat, Pak, bisa dibacakan topik Bapak tentang kesenjangan ekonomi dan teknologi. Oke. Topik Bapak Samsu. Aduh. Tolong Mas bacakan. Oh. Topiknya tentang korupsi, satu lagi mana, Pak? Aduh. Ini presiden Bapak dulu gimana? Tentang ketahanan nasional. Terima kasih. Udah. Sepadu balik. Jadi untuk pertanyaan pertama, tunggu dulu. Operator, jangan bilang. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah topik tentang korupsi, yaitu berarti untuk Bapak Jisamtu ya? Siap. Ya. Jadi seperti kita ketahui, Pak, 104 tahun negara kita merdeka, korupsi masih menjadi masalah yang darah daging kita, Pak. Oke. Bagaimana strategi Bapak jika terpilih menjadi presiden dalam satu periode ke depan? Silakan. Korupsi adalah masalah yang penting di Indonesia. Saya rasa kuncinya adalah pendidikan karakter yang harus dimulai sejak tingkat yang paling dasar, yaitu sekolah dasar. Saya akan menerapkan sistem yang bekerja dalam ujian seperti ini. Aduh. Nah. Jangan harap kalian atoleh dengan sistem ini. Selanjutnya tidak hanya di tingkat sekolah, saya akan memberi pendidikan karakter sejak dini. Untuk itu, saya akan melarang ibu-ibu untuk memberi makan anaknya dengan cara suap. Karena praktek suap-menyuap akan menjadi kebiasaan. Seperti halnya anak yang disuapi ibunya,
ibunya disuapi bapaknya, bapaknya disuapi istri tetangga. Ini adalah lingkaran setan, saudara-saudaraku. Harus memberantasnya. Kaget. Kabelnya meledak. Mungkin silakan dilanjut, Pak. Wah, sudah cukup, itu saja. Sudah itu saja? Iya. Oke. Pertanyaan kedua untuk Bapak Imam. Oke. Pertanyaan kedua untuk Bapak Imam adalah pertanyaan tentang kesenjangan ekonomi, Pak. Seperti kita ketahui, kesenjangan ekonomi menjadi problematika utama di negeri kita. Bagaimana usaha yang akan Bapak lakukan untuk mensolusikannya dalam satu periode depan? Silakan. Terima kasih pertanyaannya, Saudara Juan. Menurut saya, Pak, ya, jujur, menurut saya, untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, kita harus menerapkan dalam pikiran kita yang namanya mandiri atau mandi sendiri. Mandiri ini kita harus berpegang teguh pada pendirian. Kita jangan mau disuruh-suruh. Atau ulangan, saudara-saudara. Pintar, pintar, pintar. Ternyata sudah mandiri. Ya. Yang kedua, saya akan mengembangkan ekonomi rakyat bawah dengan cara memajukan UKM. Saya yakin bahwa UKM dapat mendongkrak atau mengurangi angka kesenjangan ekonomi. UKM sangat penting, begitu pula LSS, URO, dan PSTK. Setelah itu, ini slide-nya kok mati terus? Mati lampu apa gimana ya? Ya ini. Terus yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Sepertinya sudah itu. Oh, pertanyaan kan, Pak? Tidak. Oh, tidak usah. Di skripnya ada Bank Negara, Pak? Oh, ada Bank Negara, ya. Kalau misalnya ada minta, ya saya bahas. Saya yakin bahwa utang negara di tahun 2049 ini sudah sangat banyak. Oleh karena itu, saya akan mengurangi atau melunasi total kehutangan yang ada di Indonesia. Saya akan menerapkan suatu kebijakan, yaitu mikrofon pelunas hutang. Ya, saya yakin dengan mikrofon ini hutang negara ini bisa lunas. Jadi ya, terima kasih. Luar biasa, Pak. Oke, berikan aplaus untuk kedua calon. Selanjutnya, pertanyaan ketiga berkopik militer untuk Bapak Samsung. Siap. Di era persaingan global yang semakin ketat ini, ketahanan negara menjadi kunci utama kemandirian bangsa. Bagaimana pendapat Bapak tentang situasi ketahanan negara saat ini dan bagaimana kiat Bapak untuk mengembangkannya? Silakan, Pak. Terima kasih, Saudara Juju. Sebelum saya menjabat, kondisi ketahanan negara cukup memprihatinkan. Alutsista-alutsistanya ketinggalan zaman. Seperti tada. Ini sangat sulit untuk mempertahankan negara yang berpulau-pulau seperti Indonesia. Selain itu, kavaleri kita pun sangat memprihatinkan seperti ini. Setelah saya menjabat satu periode sebelumnya, saya memperbaiki semua itu. Saya memperbarui alutsista-alutsistanya. Berikut para tentara-tentara dengan mendatangkan pelatih dari luar negeri. Ya. Inilah hasilnya. Saya berhasil menciptakan tentara yang seperti ini. Dan untuk
periode saya selanjutnya saya akan meningkatkan dengan sentuhan kearifan lokal sehingga citra Indonesia tetap ada dalam alutsista saya seperti ini. Ini bukan hanya dapat mempertahankan ketahanan negara, tapi juga mempertahankan kearifan lokal. Tes? Sudah, Pak? Sudah. Selanjutnya yang terakhir, Pak. Pertanyaan yang terakhir untuk Bapak ini, untuk Bapak siapa namanya Pak Sekda? Imam. Iya, Imam. Pertanyaan ini tentang energi dan teknologi, Pak. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Kebutuhan energi menjadi sesuatu yang mutlak. Diiringi dengan perkembangan teknologi, hal itu akan mewujudkan Indonesia yang mandiri. Bagaimana kiat Bapak untuk mewujudkannya? Tapi sebagian besar yang berbangga.
sehingga sudah sepatutnya juga bangsa Indonesia dan masyarakat setanah air untuk menjaga dan melestarikan seni budaya yang mereka ragam. Pertanyaannya Pak, siapakah namanya pun dalam lagu jika kita aduh. Oke, Pak. Jadi seperti ini dulu. Saya lupa menjelaskan. Jadi dalam sesi ini berebutan Pak ya? Oh ya, saya. Belum. Jadi nanti yang tahu jawabannya instruksi saya. Sekarang kita siap. Coba. Satu orang instruksi saya. Terusin. Ya, sebelahnya. Oke. Familiar, bukan? Bolehkah saya menjawabnya? Oke, sekarang yang benar Pak, silakan instruksi saya. Konstruksi? Ya, silakan. Menurut saya itu pasti namanya Christopher. Bukan. Jonathan. Bukan. Jainuddin. Bukan. Coba aja terus. Ya, gak apa-apa Pak, udah tiga, udah lulus itu. Ya, silakan. Menurut saya namanyamu di lagu Cicak-cicak di dinding. Sebutkan dengan bernyanyi bersama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, tatang seekor nyamuk, tatang ditangkap. Aduh, sebenarnya saya ingin tahu saja pertanyaan. Aduh. Tinggal dua, silakan Bapak. Ya. Saya ini lulusan IPA ya. Saya pintar di IPA. Saya pilih geografi. Oke, geografi. Keindahan alam Indonesia sudah terkenal di mancanegara. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah mengutip minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Pertanyaannya, danau apa yang tidak baik untuk anak-anak? Bisa gak sih nyambung sedikit? Saya cuma membacakan. Saya rasa danau yang tidak baik untuk anak-anak adalah danau Sentani. Kenapa? Karena letaknya jauh di Papua, jadi saya takut anak-anak capek. Lah kalau anak-anak Papua gimana Pak? Oh jawabannya salah Pak. Instruksi. Ya silakan Pak Samsul. Saya kira pasti jawabannya Danau Toba. Kenapa Pak? Kok bisa? Buat anak kok Toba. Presidennya tidak baik ini presiden tidak baik. Enggak, itu tadi bilang 5 menit lagi, Pak. Oh. Lama-lama. Oke, yang terakhir adalah tentang flora dan fauna. Karena kita sudah tahu pertanyaannya enggak akan nyambung dengan deskripsinya, tapi enggak apa-apa saya bacakan saja. Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman yang tinggi ini disebabkan oleh garis Willis dan Weber membagi Indonesia menjadi 3 area. Zona zoografi Asia, zona zoogeografi peralihan, dan zona zoogeografi Australasia. Aduh. Pertanyaannya, binatang apa yang terbang lintas benua pada tahun 2002 dan baru kembali 14 tahun kemudian? Silakan, terusin. Karena itu jauh, itu pasti hewannya terbang. Pasti ya, hanya terbang, Pak. Pasti itu burung. Bukan. Kunam. Salah. Offset Pak. Kartu menit. Silakan Pak. Saya juga tidak bisa. Saya yakin masa hidup hewan gak terlalu lama, jadi gak mungkin kalau seperti itu. Pesimis. Yang penting kan elastis. Jadi saya akan menjawab, jawabannya adalah serangga. Serangga apa?
Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Rangga, yang kamu lakukan itu jahat. Oke, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih penonton-penonton yang ada di studio, di rumah, dan dimanapun Anda berada. Dengan berakhirnya sesi ini, maka sesi debat calon presiden Republik Indonesia tahun 2049 telah berakhir. Saya Juan Mata, selamat malam. Terima kasih. Tapi besok pagi ya, hati-hati.
khusus malam ini. Cepat-cepat ganti, tapi buka itu. Ya. Pak, saya pesan OTW, Pak. Ya, mau ngomong. Silakan pesan. Mau yang mana ya? Di bereng hijau apa di bereng merah? Emang bedanya apa, Pak? Ya, Pak, tidak tahu, Pak. Kalau yang di bereng merah, saya bikin sendiri. Kalau yang hijau? Ya, sama. Wah, sama aja. Ya, udah, Pak. Ya, udah, silakan. Oh, kebetulan ini lagi promo, bawaan ini. Promonya apa? Promonya bawaan get one free. Gak lucu, ya? Ah, gak lucu, Pak. Ketawa dulu buat apresiasi saya, tolong. Satu ini. Oh ya, silakan dimakan. Ya udah, saya kamu silakan makan dan minum nanti saya bersih-bersih di belakang dulu, ya. Ya, ya, sok. Ya, ya, silakan. Kayaknya kalau saya merokok di sini entar dimarahin satpam. Indahnya pemandangan. Banyak ote-ote. Bisa dimakan. Woi, Bang Satrio. Siapa ya? Siapa ya, Mas? Kok sosok tenang? Aku ini teman Nesti, cuma salu. Oh iya, nama bapak kamu Suprato. Nama bapak saya. Siapa ya nama dia? Akhirnya nggak jalan. Nama dia adalah Guntur dari Lintar Jeder. Panggilannya Guntur. Jadi daun singkong bergerigi.
Gimana mas? Saya buka tani biasa. Masnya mau? Masnya ada barang ada, mumpung saya bawa itu. Kijang satu, kijang satu. Mas. Bercanda. Ah, mas tur, bercandanya basi. Iya, masnya ke siapa ngomong-ngomong? Kok keren gitu? Gua kan udah keliling-keliling Indonesia ya. Terus itu nyurvei-nyurvei tambang saya. Weh, anak tambang. Hari ini hari yang luar biasa. Itu kok kayak lagunya himpunan ya? Hampir rasat aja masnya ini. Iya lah. Gua ini anak tambang. Kok bawa-bawa gituan? Kan tambang ya nggak sekeren gitu. Kita bawasan. Tambangnya kok keren gitu? Ya keren. Soalnya gua ini tambang Bitcoin. Wah. Pantesan main ke warung kampung gini, hari ini Bitcoin lagi turun. Oh, hari ini nilai tukar Bitcoin sedang naik. Oh, jangan sok tahu dong. Pinter juga ya ini. Keren juga ini. Ya pinter. Sampai mana kita tadi? Bentar makan dulu. Gak ada yang mau pesan minum? Tuh. Oh iya, kayaknya saya keseretan minum dulu dong. Layan, oh AI aja ya. AI, ya. Pesan minum. Tidak mau. Pesan minum lewat saya hanya bisa memakai GoFood atau GrabFood. Ya, AI goblok. Kan kalau lewat itu orang saya nggak laku, kemplok aja. Ya udah, kalau kalian pesan online nanti warung saya nggak laku jualannya kan, kasihan tadi beli di depan. Ya udah, kalian pesan apa langsung lewat saya aja. Saya nggak bawa duit, udah cukup tadi. Kayak orang miskin aja. Emak saya bayarin. Ya udah, mas dulu deh pesan apa? Yang paling mahal apa ya? Oh, banyak. Di sini ada apa aja ya? Saya lupa. Saya lupa saya jualan apa. Tadi skripnya kaviar mas. Oh iya, deskrip kaviar ya. Udah saya jualan kaviar, ada air zam-zam, ada banyak. Iya, warungku. Ya mau pesan apa? Ya udah air putih satu. Oh, gitu sosokan nanya yang paling mahal. Udah lu pesen aja pesen. Boleh boleh. Beneran ini mas. Bentar, masnya air putihnya panas apa dingin? Hah? Panas apa dingin? Temperatur ruang. Oh temperatur. Siap. Temperatur ruangan masnya anak kimia ya dulu. Iya kimia biasa ya bukan ya. Oke, masnya nggak pesen? Serat keseratan. Ya makanya pesen minum. Pesen aja pesen. Gue bayarin. Sering ya, Bitcoin kan ya? Bisa. Ya udah satu vodka martini. Tuh. Vodka martini. Ya. Vodka martini diaduk apa digocok? Yang penting anget lah. Digodok. Ya. Ya sudah. Air putih suhu ruangan satu, sama vodka martini godok satu benar. Ya. Ya sudah saya siapkan dulu. Kalian silakan lanjutkan berkelahi, oke? Saya siapkan ke belakang. Bentar ya mas, ada notif. An enemy has been slain. Bitcoin. Ngomong-ngomong, itu kok kaos apa itu? Loh, masnya kaos partai. Oh, ini kaos kebanggaan saya. Saya punya 7 di rumah, mas. Tuh, itu partai apa itu? Kok kayak masa masnya nggak tahu? Ini adalah Partai Keadilan Indonesia Perjuangan. Atau bisa disingkat PKIP. Dengan lambang sapi yang sedang mengunyah padi. Ini
ini sapi ya, bukan banteng. Tes. Ya, ini pesanan kalian. Usah bilang yang umum penonton ya. Sebelum kalian diciduk karena mainan nama partai, ini pesanan kalian sangat dinikmati. Saya mau kabur dulu sebelum ikut terciduk. Pemirsa ini denyau ya. Kok enggak ada airnya? Tunggu. Bagus loh. Masnya PKIP. Iyalah. Oh, berarti dukung yang nomor 1 dong. Yang nomor bukan nomor 2, masnya lupa skrip. Dukung Samsu berarti. Iya, Mas. Oh, dukung Samsu sih, Bang. Ya, Mas. Yang penting apa ya? Hidup saya tentrem. Masih apa ya, kan? Gak kayak masnya jalan-jalan mulu, gak jelas hidupnya. Orang miskin-miskin kayak saya juga tentrem. Pantes kamu tetap miskin. Ya, jangan kok dukung Samsu sih, Mas. Tahu pengalaman saya ke jalan-jalan keliling provinsi itu disusahkan, Mas. Itu nasib masnya aja. Pembangunan tuh cuma di Jawa aja gitu loh. Ya itu cuma nasibnya masnya aja. Kalau nggak percaya kita buktiin aja. Ya coba cari track recordnya. Track record seseorang bisa dilihat dari media sosial. Coba kita lihat. AI. Ya. Cari media sosial si Samsu. Sebentar. Oke Google, cari media sosial. AI kok googling? Saya ditemukan satu data mengenai Samsu. Samsu adalah pokok kretek. Satu dengan 12 batang setiap paknya. Diambil dari bahasa Cina dari Hokkien. Ji Samsu berarti 234 sesuai dengan jumlah rakaat salat fardu. Bintang berjumlah 9 sesuai dengan jumlah wali songo dan bintang pada logo NU. Makinya mak iya ini. Tulisan harta 5 pada logo Ji Samsu menandakan jumlah sila pada Pancasila. Dan polimo jumlah jari pada setiap tangan, rukun Islam dan juga lur papat limo pancer. Kok banyak banget? Ia terdiri dari dua jenis rokok. Yang pertama adalah Samsu biasa yang terlihat lebih seksi, dan yang kedua adalah Samsu hijau yang terlihat lebih syar'i. Oh, para penggemarnya Samsu masih tahu. Opini yang mana? Yang terbuka atau yang tertutup? Tapi ingat, membunuh rokokmu. Pesan-pesannya, Mas. Kenapa tuh mukanya, Mas? Samsu yang itu, Samsu yang presiden. Sekarang cari media sosial Samsu yang presiden. Oh, presiden. Mencari media sosial Samsu. Hanya ditemukan satu? Pasti Instagram. Oh, tahu. Ditemukan dari LinkedIn. Keren juga ya. Tapi, ini pencitraan doang ini. Apa Mas ya? Aduh, kamu lupa. Lupa skrip lagi. Yang penting ada di media sosial, Mas. Daripada kayak calon nomor 1 cuma jadi iklannya doang. Tuh. Tunggu. Kok jadi di iklan itu? Nggak terima ini. Masnya kok nggak terima? Kan presiden kita yang sekarang itu Pak Samsu. 5 tahun ke belakang ini juga nggak ada apa-apa sih. Tapi yang lebih keren tuh ya Mas, itu sih yang musuhnya kalau kata saya. Berarti Masnya pendukung nomor 1 tuh? Loh, bukan. Saya fans. Sama aja Mas.
Emang apa bagus-bagusnya nomor satu, masnya kok dukung itu? Gua dukung nomor satu tuh ya, soalnya itu dia publikasinya keren. Terus hashtag Mentari Kampus, Mentari Indonesia, sorry. Pasti menang lah. Tapi dari kemarin tuh nggak ada buktinya, cuma ngomong doang kayak di babak sebelumnya. Lu kok sini sama saya sih? Coba AI tunjukin tuh track recordnya Imam Masbuk. Mencari track record Imam Masbuk. Ternyata. Ah kan bener kan? Tuh. Ini pasti yang aneh-aneh mas. Tuh. Saya tahu. Waduh, ini di apa ya? AI, aduh, itu kamu nggak pakai VPN ya? Oke, saya coba pakai VPN. Ditemukan satu data mengenai Imam Masbuk. Imam Masbuk, calon presiden nomor 1. Diketahui adalah seorang anggota Illuminati. Tuh, benar mas. Gak ada bagus-bagusnya. Iya, sudah menjadi anggota Illuminati level 33. Loh, dan sudah berhasil mendirikan Logi Freemason cabang segitiga goceng. Dia juga dikenal sebagai seorang feminis, zionis, apatis, misoginis, kapitalis, dan fasis. Mas, itu apa is-is, mau is-is itu pasti jelek, mas. Yang is-is belum tentu jelek, kamu jangan sok tahu. Is-is dalam bahasa Jawa berarti sejuk. Nyainya. Ini oh. Mau pemain mau tahu semua. Hoax sih kamu. Hoax ini. Gak percaya gua. Hei hoax. Hei halo sih be. Halo saya gak denger. Hoax ini hoax. Tidak, ini hoax. Sudah dicek oleh hoax analyzer ITB. Saya masih nggak terima. Coba cari beritanya si itu Samsul lagi. Mencari berita Samsul lagi. Saya dari si Haji Samsul berhasil menempat kemiskinan dengan senakan seluruh miskin. Oh, itu genosida dong namanya mas. Genosida apa yang penting judulnya memberantas kemiskinan. Dengan cara apapun, nggak apa-apa. Memberantas kemiskinan? Iyalah. Memberantas kemiskinan, tapi sambil bunuh-bunuhin orang miskin gitu? Ya, yang penting judulnya lah, mas. Ya, masnya kok nggak mati? Masnya kan miskin. Ya, apa? Yang penting, ya hidup saya masih tentrem aja lah. Daripada kayak gitu, siapa itu digantung, gak kenal lah ya. Aduh, gak mau saya, gak mau percaya semua. Coba, kalau gak percaya, lihat beritanya Imam Masbuk yang satunya. Berita Imam Masbuk. Berita Imam Masbuk. Meremehkan tentara, capres nomor 2 anggap TNI tak penting. Wow. Bisa didengar utamanya berikut. Jika suatu pemerintahan dipimpin oleh orang yang loyo dan tidak tanggap terhadap perubahan zaman, maka kita tunggu saja saat-saat kehancurannya. Tuh, yang tadi babak sebelumnya mas, yang waktu kemarin debat, masa masnya nggak lihat sih? Nggak percaya saya. Jangan ngucap gitu mas. Ini media ngiring opini mas. Nggak, gua nggak percaya. Orang-orang di kampung gini sih yang nggak tahu kalau hanya berita-berita hoax ini. Kok malah nyalahin kampung? Saya sendiri nggak tinggal di komplek. Masnya sombong ini. Ini daerah saya mas. Terus kenapa? Ya terus kita lihat satunya. AI. Iya. Kamu harusnya nawarin. Iya. Kamu nggak tanya ke saya tadi. Mau mencari berita Samsul? Bebas lah siapa aja, pokoknya yang gak ngiring opini gitu. Aduh jangan bunuh.
Kekuasaan bertindak otoriter bagi satu batasi ruang gerak pers. Itu batasi ruang gerak pers, Mas. Gimana sih itu? Jangan lu jake, Mas. Gak usah ngekes anjing. Sensor dikit lah. Kamu kalau marah yang serius lah. Dari tadi itu yang goblok. Sebentar. Jangan berantem dulu. Ada cuplikan dari berita ini. Apa, Bro? Saya akan membatasi pergerakan media dengan program SAGEM. Nah, itu data yang tadi, Mas. Kalau nggak percaya. Tapi, kok malah jelek-jelekin partai kita ya? Framing ini, which is not really good. Ini yang goblok AI-nya sih, Mas. Enggak, goblok. Buktinya, saya sudah kuliah sampai tingkat 5. Maya jangan marah-marah. Apa? Gara-gara orang kayak kamu ini, yang gini Indonesia gak maju-maju, gara-gara orang kayak kamu. Emang kenapa saya? Gak apa-apa. Maya jangan sok-sokan, di sini daerah saya. Saya panggilin teman-teman saya kamu ya. Kamu belum tahu perkuatan anak komplek. Mana buktiin? Saya juga, Pak. Saya juga panggil teman-teman saya. Panggilin. Awas ya. Saya tunggu di kandung jam 9 malam. Matamu ah. Dalam bahasa Jawa, biasa dipakai orang Jawa Timur. Ada varian lain, yaitu dasku, batu, raimu, dapuranku, aku, kaku, dokku. Ada juga untuk yang lebih panjang, seperti hai, dasku sepal, aku mikor, aku sokor, kalian suka yang kompong-kompong. By the way, ini tadi orang dua kemana ya? AI. Iya. Ini orang manusia dua ini tadi kemana sampai berantakan warung bentar, saya? Bentar, laptop saya ketinggalan. Oh, goblok. AI, kenapa mereka meninggalkan warung saya? Mereka jancuk. Emang sih. Emang. Yaudah. Itu mereka kan? Ya? Mereka berantem karena pemilihan presiden. Oh, gitu. Yaudah. Dasar manusia zaman sekarang. Masalah pemilihan presiden aja berantem. Padahal, yang jadi siapa? Gak akan ngaruh juga secara signifikan ke rakyat kayak saya. Siapa yang jadi nomor satu, nomor dua, saya akan tetap jual di warung. Cara ada gajel. Tuh sih, Mas! Belum bayar deh! Thank you.
Cek. Kita kemarin disalah-salahin sama orang kompleks ini. Kita dihina. Sekarang kita hancurkan. Astagfirullahaladzim, jihad cuk. Siapa yang mulai duluan? Lu lah, ngapain nganjur-nganjurin kompleks gue? Ya aku udah gue peringatin kemarin. Eh kok gue? Tamu ini mas. Kabelan! Musik! Rencana kita tentang negara Indonesia itu masa lupa? Oh iya, gue baru inget rencana itu. Dari perkembangan di TV tadi,
kita bisa lihat masyarakat Indonesia, mereka berasa bahwa mereka sedang berpesta demokrasi, padahal mereka sedang bermain di tangan kita. Lola memang benar, mereka emang orang-orang naif, ha? Yang mengaku golongan mereka yang paling benar. Makin mereka terpecah belah, kita yang makin dapat fulus, ha? Benar itu, Tuan. Benar sekali. Dengan kekacauan di negeri itu, akan semakin mudah kita untuk mengambil kekayaan di negeri itu. Tentu, ini semua berkat teknologi yang telah kita kembangkan dan investasikan, yaitu AI itu sendiri. Karena dengan AI, kita akan lebih mudah memprovokasi mereka, dan tentu saja akan memecah belah mereka. Benar, Tuan Jos. Baiklah, untuk keberhasilan awal kita dan rencana besar kita di depan, mari kita rayakan. Ting!